Kaisang Pangarep kembali menjadi sorotan setelah mengenakan rompi bertuliskan, Putra Mulyono. Aksi putra bungsu Presiden Joko Widodo itu lantas direspons Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Jarod Saiful Hidayat. Momen tersebut terjadi saat Kaisang belusukan di Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, pada Selasa, 24 September 2024. Dalam belusukan tersebut, Kaisang adalah satu-satunya orang yang mengenakan rompi, Putra Mulyono. Adapun Mulyono adalah nama kecil Jokowi saat lahir di Surakarta pada 1961 silam. Gaya berpakaian Kaisang menjadi perbincangan lantaran saat ini ia tengah terbelit dugaan gratifikasi jet pribadi. Saat ditanya alasannya mengenakan rompi tersebut, Kaisang hanya terdiam. Sementara itu, menanggapi Kaisang, Jarod pun bertanya apakah Kaisang merupakan Putra Mulyono. Ia lantas meminta penjelasan soal dugaan gratifikasi yang dilakukan Ketua Umum PSI tersebut. Jarod pun menyindir Kaisang yang mengaku menebeng teman saat ke AS bersama sang istri Erina Gudono. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.